Warga di Bekasi digegerkan dengan temuan dua mayat perempuan berinisial H 48 tahun dan Y 45 tahun. Salah satu dari korban ada yang dicor di bawah tangga rumah kontrakan. Terungkapnya temuan mayat wanita ini bermula dari suami yang kehilangan istrinya. Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Hengki menuturkan ada pria yang mengadu ke pihaknya soal istrinya yang hilang semula diketahui mengaji pada Minggu 26 Februari. Namun korban hingga Senin 27 Februari tak kunjung pulang ke rumah. Sang suami curiga hingga akhirnya mencari keberadaan istrinya. Hingga akhirnya keluarga mengetahui kendaraan korban ada di sebuah rumah kontrakan. TKP temuan mayat ini berada di Kavling Nusantara, Kampung Bulak, Sentul Harapan Jaya, Bekasi Utara. Lalu warga sekitar dan keluarga korban menggerebek TKP pada Selasa 28 Februari. Tadi sangka mereka menemukan dua korban, satu diantaranya dalam kondisi sudah dicor di bawah tangga rumah kontrakan. Kini Polres Metro Bekasi Kota tengah berkoordinasi dengan Puslapfor untuk menyelidiki dua temuan mayat wanita diduga kuat sebagai korban pembunuhan. Petugas gabungan juga telah melakukan olah TKP dan pembongkaran coran semen tersebut. Selama kurang lebih dari 1 jam, proses pembongkaran dilakukan dan jasad dua orang korban langsung dievakuasi. Selanjutnya, jasad korban akan dilakukan autopsi untuk mengetahui penyebab kematian. Dua-duanya di bawah tangga, Pak? Ya, di bawah tangga yang ditemukan secara bertumpukan. Benar-benar dicor, Pak? Ada luka-luka, Pak? Ya, ditutup dengan coran semen. Dua tangga terus di atas pimpin ya. Ada luka enggak Pak? Siapa? Ada luka enggak Pak? Ya nanti kita nanti dari apa luka di mananya kan sudah dibawa tadi. Pak, selama pembongkaran tidak ada. Kan tidak sampai dari 1 jam tadi sudah berhasil kita. Karena dia dikubur di cor itu ubin, memang ubin lama, dua tangga masih basah terus ditutup dengan coran semen dan batu kerikil. Pak, kedalaman berapa, Pak? Enggak ada kedalaman. Artinya tidak Pak, dibikin lubang, Pak. Tidak. Pak, posisi korban itu ketekuk atau gimana, Pak? Apa lurus gitu, Pak? Lurus, ya. Ditumpuk ya, Pak? Ditumpuk ya, dua ya. Pak, ada luka-luka enggak di korban sendiri, Pak? Atau luka tusukan apa-apa? Ya, kemungkinan luka tapi nanti kan masih di otopsi ya. Gimana lukanya saya belum lihat betul. Kan tadi cepat kita bawa. Pak, ini kan hasil visum atau otopsinya kan. Pak, batu split itu sama semen di depan itu termasuk yang barang bukti juga, Pak, buat. Iya. Sisa yang ada di depan ini adalah sisa pembelian dan kita sudah memiliki bukti-bukti itu pembeliannya di toko mana. Kapan ya. Pak? Belinya? Kapan belinya Pak? Ya? Kapan belinya? Hari Minggu. Hari Minggu. Senin ya. Senin ada. Ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.